tapi aku kan nunjukin tangannya biar teman-teman benar-benar jalan-jalan virtual ini di ini Piccadilly Lights. Hari ini indah banget, London lagi panas banget. Padahal ini tanggal 8 September ya. Jadi ini bonus banget buat orang-orang di UK. Nah ini aku lagi jalan-jalan. Tadi aku pengen nunjukin tadi itu jadi gara-gara ada insiden di pagi hari itu aku harus di tour. Padahal tadinya tuh udah perjalanan lempeng doang, 1,5 jam dari Nottingham ke London. Taunya jadi berapa jam ya? Aku tuh harusnya nyampe jam 10 untuk meeting aku. Aku jadi jam 12 kurang baru nyampe. Nah, aku mau ngajak teman-teman, aku belum pernah nih ngajak teman-teman masuk ke underground. Ya, nah kita akan masuk underground. Ini namanya Holborn. Saya akan ke Green Park dari sini. Jadi tadi saya habis meeting di Rosewood Hotel di Holborn. Nah, saya akan ke Ritz Hotel di Green Park. Jalan-jalan virtual sama Bu Devi ya. Yang kangen London silahkan. Okay. Nah kalau di London kita membutuhkan Oyster card. Jadi ini bisa top up di situ. Nah ini ada berry-nya. Nah, saya kebetulan nggak punya Oyster card tapi bank card, jadi kartu bank apapun yang ada apanya ada tapping namanya di sini itu bisa dipakai buat bayar kereta. Nah kita akan masuk ini undergroundnya London teman-teman, ini galak-galak orangnya. Nanti diomelin. Nah, ini teman-teman, kita mau lihat yuk rutenya. Nah, ini kalau di sini namanya Tube, ini ada line-line-nya. Kita mau berhenti di stasiun mana? Nah, saya akan ke Green Park. Sekarang saya ada di Holborn. Kita ke Green Park berarti 1, 2, 3, 4. 4 stasiun. Jadi kita akan lewat Covent Garden, lewat Leicester Square, lewat Piccadilly Circus dan Green Park. Seru ya teman-teman ya. Nah kita akan ke ada tuh ada panahnya. Jadi nggak ini kok nggak bakal kesasar. Nah ini namanya Tube Map of London. Nah ini stasiun-stasiunnya. Inilah London dan sekitar. Oke, ini Piccadilly Line. Kita akan masuk Piccadilly Line. Kita akan menuju dari Holborn. Kita akan ke Green Park. Tuh Piccadilly Line. Piccadilly Line warnanya biru. Biru tua. Kalau biru muda itu
basic characteristics. Sunrise, warm bed. Banyak teman-teman saya juga yang bilang kalau pas dari tinggal di London tiba-tiba harus pindah ke kota lain itu kita jadi lebih susah nurunin berat badan karena jalannya kurang. Oke, kita udah sampai di Green Park. Sekarang kita akan keluar. Itu ada way out. Cari lambang way out kalau teman-teman main ke sini. Nah, Green Park ini juga kalau teman-teman mau ke Buckingham Palace, ini adalah stasiun yang teman-teman cari. Oke, kita akan naik ke atas untuk keluar. Melewati barrier-barrier ini. Gimana tahunya Bu, barriernya yang mana? Tanda panah hijau adalah untuk keluar, tanda yang merah adalah untuk masuk. Nah, kita tap. Dan otomatis dikebuka. Itu banyak polisinya sama staff-staffnya teman-teman. Jadi mencoba untuk nggak bayar ya udah ya. Nanti berbahaya. Kita kemana ya? Ke arah mana ya? Coba ke sini. Nah, Green Park ini gede banget teman-teman stasiunnya. Oke, ya lumayan gede deh, nggak gede banget. Lihat aja. Lihat deh, ini ada Green Park ke Buckingham Palace. Aku muter deh, harusnya aku langsung ke jalan raya aja karena Ritz-Carlton itu sebelahnya Green Park banget. Tapi aku kan nunjukin tangannya biar teman-teman benar-benar jalan-jalan virtual. Nah, di sini tuh semua. Wah, hari ini glorious banget teman-teman, sangat panas, matahari bersinar terang. Jadi biasanya kalau orang-orang London ini langsung ke taman semua teman-teman, taman pasti penuh, aku yakin banget deh. Lihat ya, kita lihat ya seberapa penuhnya Green Park hari ini. Nah, Buckingham Palace tuh turunan bawahnya sini teman-teman, jadi lurusan jalanan ini tuh Buckingham Palace itu kan. Bahkan ada kursi-kursi. Ada kafe.